Masya Allah. Simple, makanan kampung banget, dan mungkin udah banyak orang yang suka ataupun ada orang yang gak suka gitu. Cuma gak tahu kenapa aku suka banget sama makanan ini. Nah, pokoknya ikutin terus video-video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke media sosial kalian. Dukung terus channel aku semakin berkembang, dan pokoknya bahagia selalu buat kalian semua. Terima kasih yang udah sering tonton dan udah bantu subscribe, bantu like, bantu komen. Pokoknya ditunggu terus ya, oke? Nah, di sini aku udah siapin ya teman-teman bahan-bahannya. Ini aku pengen bikin sayur bening sama ikan asin buatan aku sendiri. Ada bayam, aku tadi beli di pasar, ini 10 mt. Terus ini ada bubuk kencur, ada kemangi sedikit, daun kemangi ya. Terus di sini ada cabe, bawang merah, bawang putih. Ini nanti separuh buat beningnya, sama separuh buat bikin sambal bawang. Sama ini ikan asin, aku bikin sendiri teman-teman. Ini ikan asin aku bikin sendiri ya, nggak beli. Karena di tempat masih panas banget, jadi aku bikin ikan asin alhamdulillah jadi. Ini aku mau goreng 4 atau 3 lah. Nah, di sini aku mau langsung potong-potong ini bayamnya, terus kita langsung cuci bersih ya. Teman-teman, tadi aku tuh beli ini, beli gambas, gambas Indo itu ya, koyong. Kalau di Taiwan sukwa, namanya sukwa, cuma ini kayak oyong Indo ya, kayak persis banget oyong Indo gitu. Nah, aku mau campurin ini, aku tadi lupa teman-teman, maaf ya. Jadi aku tambahin ini ya, jadi sayur beningnya tuh pakai ini sama ini gitu. Oke, kita lanjut. Aku cuci dulu ya. Dan ini oyongnya aku nggak mungkin pakai semua ya teman-teman, paling cuma separuh lah, mungkin separuh aja. Satunya udah habis. Nah, ini aku bersihin ya. Kalau aku sih bersihinnya cuma begini. Begini aja. Kalau aku di Indo biasanya begini teman-teman. Enggak sampai dikupas banget ya. Cuma kita bilang begini, ini pinggirnya dulu. Thank you.
Ih, aku udah lama banget. Ini bener-bener aku 3,5 tahun di Taiwan baru kali ini nemuin oyong yang bener-bener kayak gini gitu. Bener-bener kayak Indo banget, Indo banget, Indo banget, bener-bener Indo banget. Ini mah biasanya kalau kita makan sekuai itu, kalau orang Taiwan itu kan modelnya yang besar itu, yang modelnya gede banget kayak labu gitu, kayak labu putih itu besarnya modelnya gitu kan. Jadi nggak pernah aku nemuin yang model ini gitu kan. Terus kan kayaknya tuh beda lah dari sama Indo tuh, beda banget. Kalau ini kan enak ya, menurut aku sih enakan ini daripada sekua yang orang Taiwan itu. Nah, kita lanjut. Sambil aku potong-potong ini, sambil nunggu aku karena masih sekalian masakin punya amaku ya teman-teman, punya masakin buat ama. Sesuai selera ya teman-teman ya. Kalau masalah bumbu, kalau aku bumbu itu nggak pernah yang namanya harus ditakar berapa banyak, ditimbang, itu sebenarnya enggak. Tergantung selera kalian maunya gimana. Terus kita sesuaikan dengan porsi kita yang kita masak gitu ya teman-teman ya. Kita cuci dulu. Sambal bawangnya yang kita nanti gerus. Kita langsung, ini namanya kita bikin sayur bening cemplung ya teman-teman. Kalau orang Jawa itu, nek wong Jawa itu sayur bening cemplung, nek daerah bapakku, lu kan wong Jawa, emakku wong Jawa. Ya teman-teman, aku langsung masukkan. Di sini ada oyong, masuk masuk masuk, tunggu sebentar biar sedikit. Udah mulai setengah mateng, masukkan bayamnya. Ini daun kemanginya cuma sedikit, cuma
masukin juga gitu. Aku tambahin dikit lagi ya teman-teman. Langsung aku kasih bumbu ya. Aku masukkan Royco secukupnya. Ini aku masukkan bumbu apa? Duh, sampai kemana-mana. Masukkan ini ya, bumbu kencur ya. Secukupnya aja. Tunggu matang sambil kita cicipin. Ini sebentar aja udah matang ya teman-teman, karena bayam sama oyong cepet matangnya. Masih garam sedikit ya biar asin. Sudah matang, tinggal kita bikin sambal sama goreng ikan asin. Nah, sekarang goreng ikan asin ya. Goreng ikan asin, terus lanjut bikin sambal bawang. Langsung bikin sambal bawangnya ya. Ini cuma aku pakai cabai, bawang putih 2 siung sama garam sedikit, penyedap rasa sedikit ya.